بسم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وأعلم أن الشيخ الجامل هو الذي يفيده بهمته وفعله وقوله ويحفظه في حضوره وغيبته وإن كان المريد بعيدا عن شيخه من حيث المكان فليطلب منه إشارة إشارة كلية فيما يأتي من أمره ويتركه وأضر شيء على المريد تغير قلب شيخه عليه ولو اجتمع على إصلاحه بعد ذلك مشايخ المشرق والمغرب لم يستطيعوه إلا أن يرضى عنه شيخه وأعلم أنه ينبغي للمريد الذي يطلب شيخا أن لا يحكم في نفسه كل من يذكر بالمشيخة وتسليك المريدين حتى يعرف أهليته ويجتمع عليه قلبه وكذلك لا ينبغي للشيخ إذا جاء المريد يطلب الطريق أن يسمح له بها من قبل أن يحتبر صدقه في طلبه وشدة تعطشه إلى من يدله على ربه وهذا كله في شيخ التحكيم في, في شيخ التحكيم وقد شرطوا على المريد أن يكون معه الميت بين يدي الغاسل وكالطفل مع امه ولا يجري هذا في شيخ التبرك ومهما كان قصد المريدي التبرك دون التحكيم فكل ما اكثر من لقاء المشايخ وزيارتهم والتبرك بهم تبرك من لقاء والتبرك بهم كان احسن باركا. بسم الله والحمد لله اللهم مالك الحمد شكرا ولك المنو فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم صلي وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وصل شؤون أمة وفرج أن الهموم الهموم يا حي يا قيوم نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa ad ala al-khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min ta'ala melanjutkan pembahasan di fasal yang ke-17 tentang hendaknya kita memiliki seorang guru yang menuntun kita sampai kepada Allah dan Rasulnya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya dekat dengan Allah dan Rasulnya akan tetapi untuk mendapatkan guru yang dapat menuntun itu bukan semua guru akan tetapi guru yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan saleh, <tuh> mursyid, nasih, arif bi syariah, salik li tariqah, dha'ik lil haqiqah, kamilil aql, wasi'us sadr wa hasani siyasa, arif bi tabaqatin nas, mumayyiz baina gharaizihim wa fitarihim wa ahwalihim. Lah kali ini Mengingatkan wa'lam Wa ketahuilah anna syaikh al-kamilah seorang syekh guru al-kamil yang sempurna huwal yufiduhu yang mana ia guru tadi itu memberikan faedah kepadanya <kosuti> memberikan faedah kepadanya bihimmatihi baik dengan semangatnya Wafi'lihi perbuatannya Wagaulihi dan perkataannya dan menjaganya Fi'hudurihi Dalam kehadirannya Wagaibatihi Dan ketidakadaannya Guru yang sempurna Itu memberikan faedah kepada kita Dari segala hal Dari semangatnya dari perbuatannya, dari perkataannya, memberikan faedah kepada setiap muridnya, dan lalu ia menjaga muridnya, baik berada di hadapan muridnya atau ketika tidak ada di hadapan muridnya. Itu guru yang sempurna. Karena itu tidak akan mungkin sempurna kecuali seperti sifat-sifat yang tadi disebutkan. Soleh, mursyid, nasih, eh? arif, zaik, hasan siyasa, zal agil, wasi sadar, dan yang lain sebagainya. Karena perbuatannya, atau himmahnya itu sudah memberikan nasihat cukup besar bagi orang yang memiliki akal yang sehat, mata yang terang, melihat semangat gurunya akan merubah hatinya. mungkin yang tidak kenal lelah dari mengajar ke mengajar dari dakwah ke dakwah melakukan ini dan itu yang semuanya itu kembali untuk umat bukan untuk manfaat apa faedah dirinya secara duniawi enggak nah, yang melihatnya tentunya tergugah yang melihatnya ini hanya tergugah Nah, kalau nggak tergugah ya berarti dia punya mata atau punya akal nggak sehat di hadapan kita ada sosok orang mulia yang menggunakan semua waktunya atau seluruh waktunya untuk kebaikan ketaatan yang itu semuanya dilakukan untuk umatnya Rasul Shallallahu Wasallam, tapi kita anggap biasa Padahal yang melakukan tadi itu tidak mencari faedah sedikit pun dari duniawinya. Sedikit pun. Nggak nyari faedah. Nggak nyari keuntungan, nggak nyari jabatan. Padahal dengan perbuatannya ini dicaci, dihina, difitnah, diteror, tapi ya juga dia nggak membalasnya. Dia tidak menentangnya. Dia anggap sesuatu hal yang biasa sehingga dia terus melakukan jadi bukan mendapatkan banyak teman atau fan justru mendapatkan cacian hinaan yang banyak kemudian dia ada apapun yang dia dapatkan kalaupun dia mendapatkan sesuatu pasti dikembalikan lagi untuk umat lagi Loh masa di depan kita orang seperti itu walaupun dia tidak berkata apapun nggak bisa mengugah hati kita nggak mungkin nah, makanya tidak semua murid bisa tergugah hatinya, dirinya, kehidupannya menjalankan kebaikan, ketaatan yang super banyak, super besar hanya dengan melihat gurunya nggak semua sedikit kebanyakan nunggu dan sehati itu pun terkadang nggak masuk jadi ada yang cukup dengan melihat sudah, nggak perlu gurunya ngomong, dia melakukan, dia mengerjakan, dia meninggalkan atau dia mendekati atau dia menjauhi dengan melihat sudah cukup. Ada yang terkadang ditambah dengan nasihatnya, dengan peringatannya. Ada yang nggak bisa dengan melihat butuh dengan omongan. Tapi seorang murid yang sejati, dia bisa mengambil faedah dari gerak-gerik gurunya, dari ucapan perbuatan gurunya, sebagaimana para sahabat Nabi SAW. Para sahabat itu bisa mengambil segala macam kemanfaatan faedah dari Nabi, sekalipun Nabi tidak berbicara, mengatakan ini halal. Padahal Nabi tidak ngomong, mengatakan ini bagus. Padahal Nabi tidak berbicara, mengatakan ini kurang bagus. Padahal Nabi tidak berbicara. Bisa tahu para sahabat? Bisa tahu? Oh Nabi nggak senang seperti ini. Kenapa? Ya, kami melihat raut wajahnya yang menunjukkan tidak senangnya perbuatan ini dilakukan tahu Nabi apa para sahabat sehingga meninggalkan menjauhi. Oh Nabi senang kalau kita melakukan ini sehingga mereka melakukan dari mana? Nabi tidak pernah mengatakan, "Iya ketika kita kami melakukannya, Nabi senyum dan Nabi bahagia." Jadi mereka bisa mengambil apapun dari Nabi sudah para sahabat. Nah, begitulah seorang murid yang sejati semestinya bisa mengambil apapun dari gurunya kemanfaatan kebaikan apapun dari gurunya. Ya. Lah kemudian menjaganya fi huduri wa Lah kemudian ada kalanya murid itu jauh dari gurunya tempatnya. Boleh badan terpisah, boleh tempat jauh. Akan tapi, seorang murid harus terus takluk, terhubung, betul, apa ketergantungan dengan guru. Harus gak boleh, kemudian murid itu lepas dari guru, menganggap dia bisa melakukan segalanya sendiri. Gak bisa, harus selalu terhubung, tergantung kepada guru. Anak itu gak bisa lepas dari orang tua nggak bisa lepas kalau anak itu melepaskan dirinya dari orang tua kacau kehidupannya nah, kacau kehidupannya nggak boleh lepas jadi harus terhubung makanya wa murid ba'i dan an min makan dan jika ada seorang murid itu jauh dari gurunya dari segi tempat dari segi tempat jauh ya boleh jauh tapi hubungan antara guru dan murid harus tetap berjali, terjalin Seperti hubungan antara anak dan orang tua Harus terjalin Gak bisa kemudian lepas dari gurunya Gak, Harus tetap terjalin lah kalau kita dari segi tempat berjauhan maka apa faliyat minu isyaratan kuliyatan fimayatimin amri wa maka hendaknya ia mencari dari gurunya isyarat Sempurna, fimayati apa yang dia harus lakukan dari perintahnya. Oh, itu apa yang harus ia tinggalkan. Jadi, minta datang ke gurunya karena jauh tempatnya. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda tinggalkan? Nah, diminta secara keseluruhan, secara keseluruhan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan, dan yang lain sebagainya apa yang harus anda lakukan apa yang harus anda kerjakan apa yang harus anda tinggalkan dan jauhi oh, gurunya nanti melakukan mengatakan ini lakukan ini lakukan ini lakukan ini lakukan ini tinggalkan ini tinggalkan ini tinggalkan ini dekati 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 ini jauhi 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 Nah itu kita lakukan kenapa kita jauh tempatnya jauh tempatnya maka kita minta kepada guru tadi itu menyampaikan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan. Begitulah, para masyayikh. mereka pasti meninggalkan sesuatu untuk muridnya yang jauh darinya. Terkadang nggak perlu muridnya minta, sudah ngasih, tapi... Ya, muridnya perlu meminta agar dia bisa melakukan apa yang harusnya dia lakukan, bisa meninggalkan apa yang seharusnya ia tinggalkan. Kembali lagi, guru itu seperti orang tua, murid itu seperti anak. Maka dia tidak bisa melakukan apapun kecuali ada tuntunan. Ya, dari orang tua atau dari gurunya. Karena apa dia belum paham betul. Mungkin ilmunya dia ngerti, tapi secara nyata dia belum mengerti. Lah, butuh tuntunan dari guru, seperti anak, butuh tuntunan dari orang tua, karena apa? Belum mengerti. Mungkin dia tahu bisa gini, bisa gitu, tapi belum mengerti betul, belum paham betul apa yang dia lakukan, apa yang ia perbuat. Nah, tapi butuh tuntunan, nah orang tua, paham ini ya? murid paling bahayanya sesuatu kepada murid yaitu perubahan hatinya guru kepadanya perubahan buruk ini perubahan buruk hatinya guru kepadanya ini paling bahayanya sesuatu yang harus dijaga oleh seorang murid hamba harus mencari ridhonya Allah anak harus mencari ridhonya orang tua, istri harus mencari ridhonya suami, murid harus mencari ridhonya guru. Hamba itu, kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, jangan melakukan apapun kecuali yang diperintahkan dan disenangi Allah, walaupun kamu tidak menyenanginya, anak ingin mencari ridhonya orang tua lakukan apa yang disenangi orang tuanya tinggalkan yang di, yang tidak disenangi orang tuanya sekalipun dia tidak menyenanginya murid ingin mendapatkan ridhonya guru lakukan perintah guru tinggalkan yang dilarang guru sekalipun kamu tidak cocok Istri ingin mendapatkan ridhonya suami. Pasrah, apa yang ingin dilakukan suaminya kepadanya? Apa yang diminta suaminya kepadanya sekalipun, dia tidak menyenanginya. Alias, hamba istri, anak, ataupun murid itu melakukan segalanya, bukan darinya, tapi dari Allah, dari suami, dari orang tua, dari guru. dan terus, keinginan saya keinginan kamu nanti harapan saya, nanti lakukan ini dulu keinginan kamu kesenangan kamu itu belakang ini dulu, kamu harus mendapatkan ridhonya mereka paham ini ya? nah, kalau menentang hamba menentang Allah karena ingin melakukan kesenangannya, kebahagiaannya, menentang Allah percuma. Kalaupun kamu senang, senangnya kamu membawa bencana. Kebahagiaan yang membawa bencana. Apakah itu yang dicari? Enggak, tentunya. Anak menentang orang tuanya karena ingin melakukan yang dia mau. Sehingga meninggalkan yang diperintahkan orang tuanya, mengerjakan yang dilarang orang tuanya, senang akan tetapi kesenangan kamu hanya sifatnya sementara yang akhirnya selama-lamanya kamu akan menyesal. Istri meninggalkan perintahnya suami, mendahulukan kesenangannya daripada yang diperintahkan oleh suaminya. Kalaupun dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan menyesal selama-lamanya. Dan penyesalannya enggak akan mungkin bisa digantikan dengan apapun. Murid meninggalkan perintah gurunya. Mengerjakan apa yang dilarang oleh gurunya. Melakukan yang disenangi. Meninggalkan apa yang disenangi gurunya. Walaupun ilmunya numpuk banyak Tidak akan bermanfaat semuanya Tidak akan berguna semuanya Kenapa? Ridhonya mereka itu sangat dibutuhkan Mau sukses, mau bahagia Mau senang Kehidupan berikutnya berikut Kehidupannya dan kehidupan berikutnya Ya mau gak mau harus mendapatkan Ridho gurunya lah kalau gurunya berubah oh bahaya sudah seperti Allah berubah murka orang tua murka suami murka semuanya apapun yang kamu miliki percuma ibadah numpuk kebaikan numpuk fan banyak tapi tidak mendapatkan Ridhonya semua percuma tidak bernilai sedikit pun. Sedikit pun tidak bernilai. Kamu mungkin merasa bisa ngajar. Katanya kalau seorang murid kurang ajar sama guru atau seorang murid tidak mendapatkan ridhonya guru, nggak manfaatnya. Alhamdulillah saya anak ngajar ini. Bisa ngajar anak. Jangan anggap kamu ngajar itu dapat ridhonya guru, kemudian kamu bisa memberikan kemanfaatan. Enggak. Zahirnya kamu ngajar Tapi kemanfaatan kamu gak mendapatkannya Kamu tidak memberikan kepada siapapun Mungkin kamu ngajar Tapi perbuatan kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu ajarkan Dan itu Karena keberkahan atau manfaat nggak kamu miliki Lah kalau seperti itu Membuat kamu tinggi derajatnya Bukan justru akan menjatuhkan kamu Itu masuk dalam Sabdanya Rasulullah Alimun Alimun Bi ilmi Di antara sebabnya ya tadi, Tidak mendapatkan Ridha gurunya Sama dengan seorang Anak, seorang istri Itu Walaupun dia bisa kaya Mendapatkan titel ini, titel itu Lihat lanjutannya nanti Anaknya mungkin akhirnya Naudzubillah min zalik Dia mengatakan Anak Tidak bersamamu itu lebih baik Anak bisa didik anak-anak Itu yang kamu ucapkan Itu yang dikatakan Akan tetapi realitanya yang ada Yang terjadi saat ini nggak ada, hancur semuanya Hancur semuanya Anak atau istri misalnya Bisa bangun ini bisa melakukan itu Punya ini punya itu Menentang orang tuanya Yang ini menentang suaminya misalnya Itu semuanya saat Dia akan mendapatkan Hukumannya Sebelum meninggal Dan membuat dia menyesal Dia barzah dan di akhirat Nah Tadi makanya wa adharu syai'in al murid taghayyuru kull bi syekh 'alaih. Ya. Kalau sudah berubah hatinya guru tidak senang kepadanya, tidak suka. Ini walau istama'a islahi ba'da dzalika ma syaikhul masyriq wal maghrib lam yastati'u illa an yardha anhu syaikhu. Bergabung. Guru-guru dari barat sampai timur untuk memperbaiki dia memperbaiki keadaan murid tadi itu yang gurunya berubah tidak menyenanginya atau membencinya tidak meridhoinya nggak akan mungkin bisa ini guru-guru loh dari barat sampai timur berkabung berkumpul ingin memperbaiki murid tadi itu nggak akan mungkin bisa sampai kapan sampai gurunya ridho kepadanya kalau gurunya Ridho beres, anak didukung dengan Aulia, Aulia didukung dengan ini itu untuk menjadi anak yang baik, dan dia durhaka, gak bisa sampai dapat ridhonya orang tua. Ingat tuh, Rasulullah menuntun sahabat untuk mengucapkan "La ilaha illallah", Rasulullah kekasihnya Allah ketika yang dituntun oleh Rasulullah mena menyakiti hati ibunya bisa sekalipun ibadah ketaatannya luar biasa dicintai disenangi oleh Rasulullah tapi karena menyakiti orang tua nggak mampu Rasulullah meminta nggak bisa sampai kapan sampai diri ibunya baru bisa sampai diri ibunya baru bisa sama seorang murid juga gitu Mau siapapun guru yang datang ingin memperbaikinya, ingin merubahnya menjadi lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya, nggak akan mampu kecuali gurunya meridhoinya. Ini hal serius ini. Inti seperti sakit, mau berobat kemanapun nggak bisa sembuh inti. Obatnya ada pada dokter yang dokter itu nggak mau ngobati inti, karena marah sama inti misalnya nanti berangkat kemana aja? menentang itu wah banyak dokter bukan dia aja dokter berobat nih ke sana ke sini di luar negeri dalam negeri berangkat nghabiskan duitnya semuanya nggak ada yang bisa mengobati ini. yang bisa hanya satu dokter yang nggak mau mengobati bisa sembuh ini, ini logika ini nggak bisa mau nggak mau harus kepada dokter ini lah, kalau kamu datang ke dokter ini minta maaf dan dia memaafkan baru kamu bisa sembuh. Diobati sama dia sembuh. Sama. Kita nggak akan mungkin bahagia dunia akhirat kecuali mendapatkan ridhonya Allah. Kalau anak ya mendapatkan ridhonya orang tua, kalau murid mendapatkan ridhonya guru, kalau istri mendapatkan ridhonya suami. Baru bisa bahagia. Kalaupun setelahnya orang mau memperbaiki orang mau ini nggak mungkin bisa, nah, kecuali mendapatkan ridha daripada mereka seperti seorang murid diperbaiki oleh siapapun guru dari barat sampai timur tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan kecuali mendapatkan ridha daripada gurunya. Wa alam yang bagi murid Allah dia tubuh an la yuhakima fi nafsi kula ma yudkar bil masyikh bil masyikha wa taslikil muridin hatta ya'rifi ya ya'rifa ahliyatahu wa yistami alai gulbu Ketahuilah ya, tidak sesungguhnya semestinya bagi seorang murid yang mencari seorang guru tidak menghakimi dalam dirinya semua yang disebut dengan guru atau taslik memperbaiki al murid hatta ya'rifa ahliyatahu sehingga ia mengetahui kelayakannya dan sepakat atasnya galbu hatinya Artinya kalau kita mencari seorang syekh yang mendidik kita, yang membimbing kita, yang menuntun kita itu cari syekh guru yang kita benar-benar mengenalnya. Nah, benar-benar mengenalnya itu apa? Benar-benar mengenalnya berarti kita tahu memang layak, memang bisa, memang pintar. Seperti kita mau naruh motor ke bengkel. Sebelum kita taruh, kita harus tahu orang bengkelnya ngerti apa enggak jangan asal naruh kalau kita asal naruh motor di bengkel kita nggak tahu montirnya tukangnya akhirnya motor kita masuk ke situ bukan tambah baik malah tambah rusak bukan malah bener malah kacau semuanya atau enak cuma satu hari dua hari setelah itu rusak lagi Nah, sebelum kita masukkan, lihat dulu banyak enggak yang ke situ? Gimana hasilnya? Oh ya, yeah. cocok ente baru. Sama guru, jangan yang dikenal. Oh ini guru, ini guru, ini ini guru itu bisa ini bisa itu. Ente enggak tahu, lihat dulu. Siapa beliau belajar kepada siapa? Kemudian bagaimana murid-muridnya setelah diajar oleh beliau? Oh iya ini berhasil itu berhasil sepakat sesuai ya, cocok baru kamu jadilah muridnya ya, paham ya bukan karena dikenal ini guru ini guru kemudian kita masuk begitu saja langsung itu bengkel tele loh nggak tahu kita montirnya hasilnya nggak tahu pokoknya oh, kayak top bengkel melbu ya keliru faham ini ya jadi teliti oh ini dikenal seorang guru lihat dulu kalau kamu mau berguru dengan dia nah, karena ini guru yang kamu cari adalah guru untuk menuntun untuk membawa kamu sampai kepada Allah untuk meningkatkan kedudukan kamu maka harus benar-benar guru yang layak yang pas yang sesuai lah berarti jangan asal masuk lihat sesuai baru jadilah muridnya nah. begitu juga seorang guru wakadali kalau yang bagi syekh idza ja al murid ya trubut tariq an yasmah lahu biha min gabli an yaktabi rasid gahu fi talabih wa syiddati ta'atushihi ila man yadulu ala rabbih Begitu juga seorang guru tidak semestinya seorang guru itu ketika datang murid seorang murid ya terlebih torik meminta kepadanya torik jalan anias mahalahu mengizinkan untuknya biha dengannya min li an yaktabiro sidgahu sebelum menguji kejujurannya kesungguhannya fitalabi, dalam mencarinya wasidat tidak dan sangatnya keinginannya ilamannya dulu ala rabih kepada orang yang menunjukkan dia atas Tuhan nya nah, guru itu juga tidak asal menerima murid sebagaimana murid tidak asal belajar atau menjadikan dirinya murid kepada seorang guru guru juga tidak asal mengangkat seseorang menjadi murid nah, ini ceritanya guru yang bisa menyampaikan kita ya guru taslik yang menuntun kita yang mengarahkan kita mendekat kepada Allah bukan guru pengajar seperti yang biasanya bukan guru taslik yang menuntun kita sampai kepada Allah nah. lah berarti ketika kita mencari guru seperti itu nggak bisa semua guru kan gitu harus kita perhatikan sesuai baru cocok layak baru begitu juga dia tidak mengangkat seorang murid untuk menjadi muridnya taslik datang orang belum dikenal belum diketahui atau dikenal tapi nggak tahu kesungguhannya diterima diajarkan untuk terbang ini misalnya untuk sampai tapi orangnya nggak layak misalnya untuk diajari nggak layak untuk sampai loh atau pak akhirnya Faham ini, ya? nah, tepat. Lah berarti ya, lihat dulu kalau ada murid datang ingin sampai kepada Allah dituntun olehnya maka diuji dulu kejujurannya kebenarannya di dalam keinginannya tadi itu benar nggak dia ini. Ya, seperti anak mau masuk tentara, tuh. masuk daftar langsung masuk? Enggak, diuji dulu. Benar nggak dia mau masuk? Karena apa? Tugasnya berat. Tugasnya susah diuji dengan ini, dengan itu ujian itu membantu tugasnya nanti. Sama dengan murid tadi, ini diuji kesungguhannya karena apa yang dia lakukan itu butuh kesungguhan, butuh keseriusan, butuh semangat. Maka diuji dulu semangatnya, keseriusannya, keinginannya tadi itu benar atau enggak. Apa cuma pedes-pedes di depan setelahnya enggak Diuji, diuji dulu sama gurunya Setelah diuji, oh memang benar-benar ingin Sehingga dia melakukan ujian-ujiannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat Dengan serius, nah, baru diangkat menjadi guru Bukan setiap orang yang datang ingin dituntun untuk sampai kepada Allah Kemudian, ya wis, ayo malbu, enggak tapi diuji dulu. fi Ini semuanya di dalam syekh At Tahkim. Wagat murid an ma ya, Makanya mereka mensyaratkan kepada seorang murid atau kewajiban kepada muridnya, yaitu ia kepada guru atau bersama guru tadi itu seperti mayid di hadapan orang yang memandikannya. Ya apa? Mayit meneng to. di Diwalik kanan, walik kiri, walik kanan, walik kiri es, Ya seperti itu murid di hadapan guru yang menuntunnya. Nah, lakukan ini, lakukan ono, no. Tinggalkan ini, tinggalkan. Nah, laku, bangun, bangun. Duduk, duduk. Di situ. Nah, A tidak B wis. Nah, wis, terima seperti pasien kepada dokter. Ini diminum tiga kali, is minuman is. Ini obatnya apa dok? Tak ini tak dok. Ini ya ini. macam macam, Jalankan aja oh. sudah, enggak usah tanya obatnya ini apa, kandungannya apa, enggak perlu. Terus lakukan. Nah itu kepada guru tasnik. Wakatif lima Aume begitu juga seperti anak kecil ke, apa, kepada ibunya atau bersama ibunya. Nah, harus sudah pasrah total. Pasrah sepenuhnya. Ya, kalau ingin sampai dengan dituntun seorang syekh tadi itu guru tadi itu wis ya. Tapi walaupun ceriha fi syekh baru tidak terjadi ini syarat ini kepada syekh Tabarok nah, guru yang kita ingin mengambil barokahnya saja. Nah, kalau guru kita ingin mengambil barokahnya saja nggak perlu syarat-syarat ini, nggak nah, perlu syarat-syarat ini seperti orang mau check up aja. Ya sudah cek. Oh ini, 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 itu, ini, itu. Semari Mau tanya, tanya. Mau ini, terserah. Karena Ingin ngambil barokahnya saja. Kalau ingin mengambil barokahnya nggak ada syarat seperti seperti ini sudah. Wa gasdul murid dunatahkim. Jadi kalau tujuannya murid tadi itu kok datang kepada seorang guru adalah mencari barokah bukan tahkim. Fakul lama aksar mereka ilmu syaikh waziyaroti mata bim karena ahsan. Nah, kalau dia banyak bertemu dengan guru, berziarah kepada mereka, bertabaruk mengambil barokah kepada dengan mereka, karena ahsan itu lebih baik. Nah, jadi di sini menggambarkan ada syekh tahkim, ada syekh tabaruk, dan keduanya berbeda. Syekh tahkim itu kita harus pasrah total. Nah, asrah total tidak mengeluarkan kata-kata apapun, wis mau dilakukan apapun, diperintahkan apapun, lakukan kerjakan. Itu syekh tahkim. Ada syekh tabarruk. Jadi kita mengambil barokahnya aja. Kalau mengambil barokahnya sudah datangi banyaknya guru, datang sehingga kamu bisa mengambil barokah dari banyak-banyaknya guru. Kalau syekh tabarruk, makanya nanti ada syekh uh, apa? Al-Fatah dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa memiliki dan menemukan syekh tahkim yang menuntun kita menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulnya memberikan derajat yang tinggi dari Allah untuk kita dari apa yang mereka ajarkan dari apa yang mereka perintahkan kepada kita amin Allahumma amin alaihi alamin يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا, وأننا أصرفنا على لظى أصرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبا وسلنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخواني وسائر الخلاني وكل ذي ما أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرَّسُولِينَ نحظى في المصطفى الرسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الهبي وآله وصحبه عدادة الزهبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه